Halo Zami, hari ini kita balik lagi di Mencoba Menjawab. Hari ini kita ada pertanyaan dari teman-teman menanyakan bagaimana kondisi jalanan di Prancis. Kita akan lihat kondisi jalanan di Prancis. Beginilah kondisi jalanan di Prancis. Jalannya terlihat bersih. Jalannya bersih dan sepi. Karena ini hari Sabtu biasanya banyak tempat-tempat yang tutup. Jadi kita lihat sepi. Nah, di sini ada bus stop. Jadi di sini nggak ada angkot kayak di Indonesia, hanya ada bus. Dan jadwalnya tentu pasti. Jalannya kecil, cukup dua mobil. Dan di sini teratur. Yang membedakan mah aturan lalu lintas di sini dengan di Eropa, di Indonesia. Umumnya di Eropa menggunakan aturan priority advance. Jadi yang datang dari kanan itu diprioritaskan. Kita lihat di sini bersih, nggak ada sampah. Karena biasanya seminggu sekali ada yang menyapu lantai, tapi nyapunya nggak manual. Sapunya pakai mobil. Khusus. Dan di sini juga banyak stop kayak gini. Jadi ketika kita sampai di stop, maka wajib berhenti dulu. Walaupun sepi, wajib berhenti dulu beberapa detik. Di bundaran ini aturannya adalah yang dari kiri itu diprioritaskan. Jadi beginilah. Mengikutin aturan. Kalau di kota, di dalam kota kayak gini ya, kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di beberapa daerah yang ramai
itu maksimal ada yang 30 km per jam dan 20 km per jam. Kebanyakannya udah elektronik. Jadi surat tilang dikirim ke rumah. Dan pembayarannya online. Aman ditilang karena melebihi batas kecepatan. Dalam kecepatan 76 km per jam, padahal batas maksimalnya 70 km per jam. Dan sanksinya denda dan pengurangan poin pada SIM kita. Karena di sini SIM-nya menggunakan poin, jadi 12 poin maksimal. Setiap kita melanggar itu ada pengurangan poin tergantung dari kesalahannya. Kondisi jalanan di Prancis, ya khususnya di kota tempat saya tinggal. Saya tinggal di Vendôme, itu sekitar 2 jam dari Paris. Alasan kenapa warga Prancis ini sangat tertib dalam berlalu lintas, karena untuk mendapatkan SIM itu sangat susah sekali dan sangat mahal sekali. Kurang lebih 1.200 euro untuk membuat SIM. Ya kalau di Indonesia sekitar 20 juta. Jadi mereka sangat hati-hati sekali. Karena susahnya mendapatkan SIM dan lama untuk mendapatkan SIM, sekitar 6 bulan untuk mendapatkan SIM. Beda dengan di Indonesia yang murah dan cepat. 6 bulan itu ada teori, ada praktek, dan juga teori, praktek, dan ujian.
Dan setelah lulus mendapatkan SIM, kalian gak akan langsung dapat 12 poin, total 12 poin. Dan aturannya di sini juga untuk alkohol tidak lebih dari 0,2 mililiter kalau nggak salah di dalam darah. Jadi akan di tes melalui ethical test. Dan kalau kalian habis poinnya, maka SIM-nya tidak berlaku dan harus mengikuti pelatihan lagi. Dan kalian dan nggak gratis. Jadi itulah susahnya mendapatkan SIM di Prancis. Sekian dulu mencoba menjawab episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment kalau kalian kalau misalnya bermanfaat, bisa kalian share ke teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di Coba Om Jawab episode selanjutnya.